Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyerahkan penghargaan kepada Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Balitbangkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Aceh, sebagai laboratorium pemeriksaan COVID-19 pertama bagi masyarakat Aceh. Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Aceh Takwallah atas nama Gubernur Aceh kepada Kepala Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia di Aceh, Fahmi Ihwansyah. Di Aula Balitbangkes di kawasan Lambaro pada Jumat 13 Mei 2022. Sebagaimana diketahui sejak awal pandemi COVID-19 melanda dunia, Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia Aceh telah memeriksa lebih dari 50 ribu sampel. Sementara itu terkait perkembangan COVID-19 di Aceh saat ini, kasusnya memang berada pada tren yang menggembirakan. Hal itu karena dalam beberapa hari ini, tidak ada laporan warga yang terpapar COVID-19 atau nol kasus. Sekda menegaskan, nol kasus COVID-19 di Aceh ini tidak terlepas peran serta aparatur dalam mensosialisasikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan, sehingga menumbuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.